Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pitukar rumah yang dirahmati Allah, apakah ada tanaman pembawa kekayaan menurut Islam? Sebenarnya Islam tidak mengenal hal-hal seperti itu. Semuanya berdasarkan usaha manusia itu sendiri dan ridha Allah. Tak ada yang diciptakan karena sia-sia. Setiap yang tercipta memiliki arti hidup masing-masing. Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim mencantumkan beberapa tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ini dibenarkan oleh penelitian modern bahwa tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran memang benar kaya akan manfaat. Maka tak jarang tanaman-tanaman tersebut dijadikan komoditas jual beli untuk mendatangkan kekayaan. Simak daftar tanaman pembawa kekayaan menurut Islam berikut ini. Yang pertama, tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Quran Surat At-Tin ayat 1. Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam yang pertama adalah pohon buah tin. Sebab tanaman ini merupakan tanaman istimewa yang disebutkan khusus dalam Al-Quran. Tin dalam bahasa Latin Ficus Carica merupakan tanaman yang populer di dunia Islam karena manfaatnya bagi kesehatan sangat banyak. Oleh sebab itu, buah ini memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak juga yang membudidayakan tanaman ini untuk dijual. Harga jualnya sendiri bukan main, termasuk memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, zaitun. Selain tin, zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Manfaat zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena berabad-abad telah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini. Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar, baik harga bibit, buah hingga olahannya memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, kurma. Tanaman buah kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya terkenal sebagai santapan di bulan Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Sebenarnya tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh. Sayangnya kurma yang ditanam di Indonesia tidak berbuah sebanyak yang ditanam di daerah Timur Tengah. Yang keempat, anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak. Buah anggur memiliki peminat yang banyak. Jenis buah anggur pun juga banyak. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran bahkan memiliki harga yang jual yang tinggi. Yang kelima, pisang. Siapa yang tak suka buah pisang, baik itu dimakan utuh atau menjadi olahan. Peminat buah pisang sangat tinggi, bukan hanya pisangnya saja yang memiliki nilai jual. Jantung pisang dan daunnya juga memiliki nilai jual.
Pisang menurut penelitian adalah sumber gizi yang hampir sempurna karena mengandung 6 nutrisi, air, gula, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Selain itu, pisang bisa disebut sebagai tanaman pembawa hoki karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. Yang keenam, delima. Buah delima juga menjadi satu tanaman pembawa berkah yang disebutkan dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang kaya. Manfaat buah delima sangat luas, baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan tubuh. Di pasaran, buah dari tanaman delima memiliki peminat yang tinggi. Rentang harganya pun bervariasi dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Yang ketujuh, bawang merah dan bawang putih. Kedua bumbu dapur ini harganya suka naik turun. Sekalinya naik pasti tinggi. Manfaat dari kedua bumbu dapur ini sangat banyak dan menjadi bumbu wajib dalam masakan tertentu. Maka dari itu, budidaya bawang tidak ada pernah matinya karena kebutuhan masyarakat akan bawang juga sangat tinggi. Yang kedelapan, bidara. Pohon bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28. Tumbuhan ini sering diambil daunnya untuk digunakan sebagai obat herbal yang dinilai ampuh mengatasi berbagai jenis gangguan kesehatan. Bahkan daun bidara sendiri dinilai bisa mengeringkan luka diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meredakan wasir, meredakan gangguan lambung, sampai dengan mengobati keputihan. Yang kesembilan, kacang adas. Selain dikenal sebagai oleh-oleh khas Tanah Suci, ternyata kacang adas juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61 sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Jenis kacang ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam dan disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci kaum Yahudi. Terlepas dari hal itu, ternyata kacang adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.